Halo teman-teman, sekarang kita mau unboxing Ultraman. Wow, ini Ultraman ini masih baru loh teman-teman. Nah, di sini ada Ultraman warna putih, terus ada juga baju yang warna ungu, ada kuning, terus ada tanduknya teman-teman. Ini Ultraman apa ya? Siapa yang tahu? Ayo, ayo, ayo. Ini Ultraman ini masih baru loh. Nah, terus kita letakkan di sini, kita ambil lagi Ultraman yang baru lagi teman-teman. Kita mau lihat Ultraman yang baru ini seperti apa sih. Nah, di sini ada Ultraman warna hitam sama warna silver teman-teman. Terus juga ada tanduknya teman-teman. Ini Ultraman apa ya? Apakah Ultraman Zero, Ultraman Seven, Ultraman Q, atau Ultraman Taro teman-teman? Wah, tangannya bisa digerak-gerakin teman-teman. Terus di sini juga kita ambil yang baru ya teman-teman. Kita mau ambil yang baru. Ini Ultraman apa lagi? Lampunya warna biru teman-teman. Sepertinya ini Ultraman apa ya? Apakah ini Ultraman Noah atau Ultraman Legend atau Ultraman Justice teman-teman? Siapa yang tahu? Ayo siapa yang tahu? Kita letakkan lagi ya teman-teman. Kita mau ambil yang baru lagi nih. Kita mau ambil yang baru. Ini warnanya merah teman-teman. Apakah Ultraman merah atau Ultraman Ace teman-teman? Ultraman apa ya? Atau Ultraman Jet atau Ultraman apa? Siapa yang tahu? Ini bisa diputar teman-teman. Ultramannya bisa diputar. Wow, kakinya juga bisa diputar teman-teman. Tangannya juga bisa bergerak. Wow, terbang nih teman. Wow teman-teman, Ultramannya terbang. Nah, inilah keempat Ultramannya teman-teman yang sudah kita unboxing, yang udah kita buka dari kotaknya teman-teman. Nah, sekarang kita mau ambil pedangnya teman-teman. Kita mau lihat pedangnya seperti apa sih pedangnya. Apakah bagus, apakah keren, apakah pedang jagoan teman-teman. Ih, pedangnya panjang teman-teman. Wih, pedangnya keren teman-teman. Kita letakkan dulu ya teman-teman. Kita mau letakkan di samping Ultraman merah teman-teman. Kita mau letakkan di sini. Wah, jatuh teman-teman. Jatuh pedangnya. Sepertinya dia tidak mau berdiri teman pedangnya. Nah, kita letakkan aja ya teman-teman. Kita mau ambil pedang yang baru, alat yang baru teman-teman. Sepertinya ini alatnya seperti kerbau ya teman-teman. Siapa yang tahu kerbau? Ayo, siapa yang tahu kerbau? Tuh kan? Ih, keren banget teman-teman. Keren banget alatnya. Keren banget teman-teman. Sini juga ada alat yang lain teman-teman. Mereka punya alat satu-satu loh. Ih, ini juga keren. Berubah. Wow. Keren banget teman-teman. Kita letakkan lagi ya di depan Ultraman satu lagi. Terus kita ambil lagi teman-teman yang baru lagi. Kita mau tunjukkan sama kalian. Ini lebih panjang lagi loh teman-teman. Ini pedangnya lebih panjang lagi, lebih keren lagi. Wow, teman-teman, pedangnya keren banget. Kita letakkan lagi. Dan ini dia teman-teman, Ultramannya. Wih, bersama dengan pedangnya. Keren banget nggak teman-teman? Keren banget dong, ada lampunya, warnanya juga beda-beda. Ada yang warna putih, warna hitam, warna merah. Ada lampunya warna biru, ada lampunya warna kuning. Ada juga warna kuning lagi, ada juga warna biru lagi. Wih, sama pedangnya juga keren banget teman-teman. Siapa yang suka? Ayo, siapa yang suka? Nih, bisa tangannya digerak-gerakin teman-teman. Tangannya bisa diangkat. Ini dia teman-teman, tempatnya tadi yang sudah kita unboxing. Keren nggak? Keren nggak? Siapa yang punya di rumah? Siapa yang punya di rumah? Yo, tunjuk tangan. Siapa yang punya? Wih, keren banget nih. Pasti semua teman-teman udah pernah nonton kan? Ih, sekarang kita buat dinosaurus teman-teman. Ih, dinosaurus. Kita mengeluarkan dinosaurus untuk menjadi lawan mereka teman-teman. Ini monster-monster yang dilawan sama Ultraman teman-teman. Ultramannya sudah mau bersiap teman-teman. Dan ada dinosaurus yang ada giginya teman-teman. Ih, ngeri banget teman-teman. Giginya besar banget. Ada sayapnya lagi. Wih, ngeri. Tapi tenang teman-teman, karena Ultraman bisa mengalahkannya. Ultraman, hidup Ultraman.